Halo sahabat penonton setia Siraja Langit, kali ini admin akan membahas helikopter MD-530G yang resmi didatangkan Malaysia. Sebelum admin masuk dalam pembahasan, harap penonton setia simak berita ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Dikutip Defense Security Asia, Angkatan Bersenjata Malaysia, ATM, akan menerima 6 helikopter serang ringan MD-530G setelah pabrikannya, MD Helicopters Inc. mengumumkan bahwa aset terbaru ATM sedang dalam perjalanan kembali ke Malaysia. Keenam helikopter itu diharapkan tiba di Malaysia pada akhir kuartal pertama tahun ini. MD Helicopter mengumumkan penerimaan awal 6 helikopter Light Scout Helicopter Attack MD-530G untuk Kementerian Pertahanan Malaysia secara langsung melalui agennya halaman Optima Destini Prima. Helikopter sedang transit dan diharapkan tiba di Malaysia untuk proses penerimaan akhir di Malaysia pada akhir kuartal pertama tahun 2022. Sebagai bagian dari kontrak, rotasi pilot dan 5 mekanik dari Angkatan Udara dan Angkatan Darat telah menyelesaikan forward arming dan refueling point di West Texas, kata juru bicara MD Helicopters dalam sebuah pernyataan langsung melalui situs resminya. Pimpinan perusahaan akan menunggu kedatangan helikopter di Malaysia untuk proses penerimaan akhir di negara tersebut. Menurut MD Helicopters, 6 helikopter adalah helikopter serang ringan berdasarkan badan pesawat model 530. Helikopter MD-530G yang dioperasikan oleh Malaysia mengintegrasikan sensor Westcam Liter 3MX-10D dan sistem manajemen senjata Ares Pathfinder dari TechFusion. Integrasi sistem ini adalah untuk membantu penggunaan di Lion M134 Minigun, FN Herstal Heavy Machine Gun dan Roket Machine Gun POD serta Folding Fin Aerial Rockets 2,75 inci, terpandu dan terarah. Helikopter serang ringan MD-530G menyediakan kemampuan dukungan jarak dekat di malam hari atau siang hari selain pemantauan dan pengawasan. Malaysia berjanji untuk membeli 6 helikopter serang ringan MD-530G dari MD Helicopters Inc. pada tahun 2016 seharga RM320 juta. Perusahaan MD Helicopters adalah anak perusahaan dari raksasa pertahanan AS-1MCHE Pronunciation Donnell Douglas. Pengiriman helikopter serang ringan yang seharusnya digunakan di pantai timur Sabah telah tertunda beberapa kali. Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Datuk Seri Iqmal Hisham Abdul Aziz mengatakan tim pre-delivery inspection yang dikirim ke fasilitas perusahaan MD Helicopters di Mesa, Arizona untuk memeriksa helikopter telah mengidentifikasi beberapa hal yang perlu diperbaiki perusahaan.